Oke, di sini kalian buka aplikasi cari support. Cari folder download. Install dulu. Nah, terus kita buka. Kita tungguin dulu aja ya. Nah, kita selanjutkan. Sini kalian izinkan dulu ya penyimpanannya. Oke, selanjutnya. Kalian izinkan dulu aplikasinya. Pencet. Selanjutnya. Nah, sini kalian pencet selesai. Di sini kita ke pencet lainnya. Gambar pengaturan. Terus pencet lanjutkan. Nah, di sini DNS-nya kalian aktifin yang paling atas, Cloudflare. Nah, kalau sudah di sini kita mulai jelajahi. Pencet ke ekstensi. Nah, di ekstensi ini kagak ada ya. Nah, caranya gampang, kalian tinggal keluar dulu. Nah, yang ekstensi ini kalian salin. Ya, linknya ada di pin komentar. Sudah, kita pencet aja. Tambah. Kalian tempel di sini. Nah, kalau sudah kalian ini dulu. Nah, di sini masih bahasa yang lain ya. Kalau pencet tiga yang atas ini, pencet filter. Nah, di sini kalian cari bahasa Indonesia. Oke, kalau sudah di sini kalian tinggal cari komik yang suka kalian ya. Misalkan ini komiks. Nah, di sini kalian tinggal pencet aja install. Nah, nanti di sini dia nggak muncul sumbernya cuy. Di sini kita ke atas dulu, kita izinkan dulu pencet yang ini. Pencet percaya. Kalau sudah kalian tinggal buka aja aplikasinya. Nah, di sini udah ada, sinyal lagi jelek ya. Kita tungguin aja tuh ya. Nah, di sini udah ada ya, udah muncul ya. Coba kita nonton Tensei, baca Tensei. Nah, di sini kalian tungguin loading ya. Nah, di sini lagi loading, kalian tungguin aja. Nah, di sini kalian coba lihat dulu gambar ya. Nah, gambar kelihatan jelas. Nah, di sini masih banyak lagi ya. Oke, nyampe sini aja videonya ya. Jangan lupa untuk subscribe channel gue.